One, two, three, four. Muka lu jontor. Aku di mana? Di rumah gua. Di rumah apa di gua? Jangan dipisah. Di rumah gua itu satu kalimat. Maksudnya di rumah saya. Kenapa aku di sini? Kan lu yang tiba-tiba nyelonong masuk ke sini, Bahrun. Wah, aku diculik. Gak ada yang nyulik. Lu kan yang masuk sendiri ke sini. Wah, aku mau diperkosa. Gak ada yang mau diperkosa. Anjir, ini lama-lama makin ngaco aja cucu Abul Jahal. Lu ngapain ke sini sih? Pulang-pulang lu sono ah. Bang Pot. Apa? Bagi rokok dong. Lu kenapa sih? Malah ketawa. Nangis anjing. Aku stres, di rumah dimarahin terus tiap hari. Dimarahin? Emang lu ngapain? Bapak lu lagi tidur, kumisnya lu bakar kali? Enggak. Terus kenapa? Gara-gara nilaiku jelek. Lah ini dapat 100. Yang lain dapat 1000. Sekolah di mana sih lu? Tiap ulangan nilaiku selalu jelek. Padahal malamnya aku selalu belajar. Belajarnya gimana? Misalnya besok ulangan matematika, malamnya aku belajar bahasa Indonesia. Goblok. Kenapa Bang Pot? Lu goblok. Tuh kan, aku kesini malah dimarahin lagi. Apa salahku? Apa dosaku? Gua nggak marahin elu. Nih ya, jaman Fir'aun. Kalau besok ulangan matematika, ya lu malamnya belajar matematika. Jangan belajar bahasa Indonesia. Oh gitu. Oh gitu, oh gitu. Eh, ini bayi kanguru baru lahir hal begini juga tahu. Ngapain lu seolah-olah baru paham? Aku baru tahu, Bang Pot. Buset dah, kagak. Lu di rumah nggak ada yang ngebimbing apa? Orang tuaku sibuk. Ayahku sibuk bekerja di kantor. Berangkat pagi, pulang larut malam. Mak lu? Ibuku sibuk main TikTok. Pamer-pamer ketek biar dapat FYP. Lah Doraemon kemana? Doraemon lagi birahi. Dia sibuk keliling komplek nyari kucing betina. Udah 3 hari nggak pulang. Hei, segini papap yuk. Lagian aku belajar di rumah nggak bisa fokus. Lu belajar di rumah nggak bisa fokus? Emang kenapa? Berisik, ada suara TV, suara mesin cuci. Ya udah lu sini ikut gua. Biar lu fokus belajarnya, di sana nggak bakal ada yang ngeganggu. Lu bakal fokus, nggak ada yang ganggu di sana, nggak ada suara TV, nggak ada suara mesin cuci, nggak ada oksigen juga anjing. Wah lupa nggak gue pakein.